pemirsa kabari biye, ketemu lagi saya dengan Rizky Andayani. Sore ini kita ada di Desa Solorian, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten. Hari ini kita akan mengunjungi kediaman Ibu Sri Purwaningsih. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP 2 Prambanan. Beliau juga ingin mendukung program Bupati Klaten yang ingin menjadikan Klaten Kota Bunga Sejuta Warna. Yuk kita masuk ke dalam yuk. Bagus sekali ini Bu. Iya, terima kasih Mbak. Iya, sejarahnya gimana Ibu? Oh, jadi saya itu kebetulan senang sekali dengan bercocok tanam, tanam bunga, apalagi sekaligus dan begini kita warga Kabupaten Klaten sehingga mendukung program ibu kita, Ibu Hajah Sri Mulyani dalam program Klaten Kota Bunga Sejuta Warna. Nah itu sejak beliau mencanangkan, bahkan sebelum itu pun saya sudah senang sekali untuk bercocok tanam, terutama menanam tanaman hias. Selain itu juga mendukung program Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bahwasannya kita harus untuk menjaga lingkungan hidup. Selain itu bahwasannya kebetulan background saya itu orang biologi. Nah, itu maksudnya biologi itu gimana Ibu? Biologi itu cabang ilmu yang mempelajari tentang ilmu makhluk hidup. Tentang makhluk hidup, baik itu hewan maupun tumbuhan. Nah, bahwasannya kalau dalam ilmu biologi itu dikatakan bahwa satu-satunya makhluk yang bisa menghasilkan oksigen itu hanya tumbuhan lewat proses yang dinamakan fotosintesis atau asimilasi. Padahal semua makhluk hidup itu kan membutuhkan oksigen. Selain itu pada saat makhluk hidup bernapas itu kan mengeluarkan karbon dioksida Mbak, itu CO2. Satu-satunya makhluk yang bisa menyerap karbon dioksida itu hanya tumbuhan, tidak ada makhluk lain yang bisa. Sehingga dari situ saya tertarik untuk menyumbangkan oksigen untuk lingkungan hidup kita. Jadi untuk menyumbangkan tanaman. Nah, hemat saya kalau bunga itu selain bisa menghasilkan oksigen, jadi rumah akan tampak cantik seperti itu. Mbak, kebetulan selain saya suka dengan tanaman-tanaman hias, saya juga suka untuk memelihara ikan. Dan sekarang saatnya untuk memberi makan ikan. Wah. Kita ke Mari Mbak. Nah, ini makanannya ada di sini. Saya ngasih makan dulu ya. Oh iya, boleh. Nah, di sini ikan yang di sini itu gurami. Ya. Ini apa? Yang di sana nila. Ya. Sering panen sendiri. Ini gurame yang berbeda, yang ini gurame. Ini itu nila. Ya. Sering tangkap bak laut itu ya, Bu ya. Kalau enggak ada laut, kalau serok itu ada seroknya. Mas, juga saya cerita tentang pelihara ayam juga ya. Ada ayam juga ya ternyata. Oh iya Mbak, benar. Kebetulan suami saya itu hobi pelihara hewan. Ya untuk hiburan aja sih, ini ada ayam supaya ya untuk konsumsi sendiri aja. Konsumsi sendiri juga ya. Iya, maksudnya kita kan organik Mbak, jadi kita berusaha untuk hidup sehat. Kalau beli kan itu makanannya dari pelet tuh. Kalau ini makanannya dari nasi kering atau nasi sisa. Jadi benar-benar sehat. Kita berusaha untuk hidup sehat dan menjadi contoh buat masyarakat sekitar gitu. Kita sibuk masih sempat untuk meluangkan waktu untuk memelihara ayam ataupun tanaman-tanaman seperti itu.
Pemirsa kabare piye? Luar biasa, ini sangat asli sekali. Perlu kita contoh langkah Ibu Sri Purwaning ini untuk melestarikan lingkungan hidup. Sekarang kita lihat yuk, Ibu Sri Purwaning ini akan membuat pengharum ruangan dari bunga. Oke. Gimana ini, Bu? Begini, jadi Mbak, fungsi dari bunga itu kan macam-macam, selain ini memperindah ruangan, dan kita nggak harus beli dengan harga mahal, tinggal peti aja, dan ini bisa tahan satu minggu seperti itu. Hanya dikasih air gini, dikasih air gini aja, sederhana tapi cantik ya, dan kemudian kalau yang wangi-wangi seperti ini dari bunga kenangan juga peti saja dari sana. Ini saya buat buket bunga, itu sekaligus berfungsi selain mempercantik ruangan, juga berfungsi sebagai pengharum ruangan. Jadi ini sangat wangi banget. Nah, untuk bunga kenanga ini bisa tahan 3-4 hari. Itu hanya dengan air aja. Hanya dengan air seperti ini aja. Jadi ini sudah kita taruh di mana tempat yang kita suka. Sudah harum sekali. Nanti seperti itu, dan nanti bunganya macam-macam, bisa ganti-ganti. Nanti ada ceplok piring, ada mawar. Mawar juga bisa di sini, ada ya? Mawar nanti dibuat seperti ini. Jadi ruangan kita cantik, tidak harus mahal, harum, tinggal petik di kebun. Jadi banyak manfaatnya untuk low budget menanam. Ya low budget banyak. Iya, jadi banyak menghemat pengeluaran. Ibu kan jadi kepala di SMP 2 Negeri Prambanan ya, Bu ya. Ibu, programnya untuk lingkungan hidup gimana? Sesuai dengan program-program saya, yang mana saya itu suka banget dengan lingkungan hidup. Ya, saya mengajak teman-teman di sana untuk peduli dengan lingkungan, merawat lingkungan dengan baik. Jadi saya ajak teman-teman itu secara berkala, dan itu rutin terjadwal, itu untuk merawat lingkungan. Apa yang dirawat? Kebersihannya, kemudian kerapiannya. Jadi saya berprinsip rapi itu indah, bersih itu sehat, seperti itu. Dan teman-teman, saya ajak untuk gotong royong kerja bakti, juga menanam berbagai macam tanaman yang ada di sana. Jadi sekolah kami juga kami buat asri ya, dan sekarang sudah asri, dan dalam waktu beberapa bulan saja bisa mencapai sekolah Adiwiyata. Oh, luar biasa sekali. Jadi teman-teman, saya ajak menata lingkungan. Jadi saya tekankan kepada mereka, apapun keadaannya, gedungnya, yang penting harus dirawat bersih, rapi, indah, banyak tanaman. Wah, luar biasa sekali cerita hari ini ya, Ibu ya. Semoga dengan tayangan ini bisa menginspirasi semua warga Klaten dan mewujudkan cita-cita Bupati Klaten ya, bisa mewujudkan Klaten kota bunga sejuta warna. Karena ini masih pandemi, kita selalu harus pakai masker ya, Bu ya. Siap. Selamat sore.